What's up brother? Ketemu lagi di channel konten rautan burung yang paling barbar 705 Net Official. Ada salah satu testimoni dan ini juga untuk menjawab pertanyaan penyakit, masalah, solusi tentang burung-burung Anda yang susah mampu, susah untuk rontokin bulu. Mungkin sudah berbagai macam cara dicoba. Ya, rawatan-rawatan konten YouTube, rawatan-rawatan yang di TikTok, di Facebook, mungkin di grup-grup komunitas, grup-grup di Facebook dan lain sebagainya, tapi tidak berhasil. Sudah dicoba apa contohnya? Pur ayam, pur lele, jor letongkong, kerodong, kerodongnya basahin, kerek 5 meter di atas, dijemur. Sambil dikerodong, dijemur sambil dikerodong, tetap nggak rontok, kasih apa? Daun pandan, jangan dimandiin. Pur ganti, pur ayam, jangan dijemur, kerodong, asingkan, dengar suara air, kayak di belakang, kolam, tetap nggak bisa berhasil. Nah, di sini tempatnya. Anda rubah rawatan itu, Anda rubah pola pikirnya. Yang pertama itu pola pikir, dirubah dulu, baru bisa ngikut kemari, 705 net. Kalau nggak dirubah pola pikirnya, rawatannya, itu nggak akan berhasil. Mindsetnya dirubah dulu. Kalau Anda yakin bisa, pasti bisa. Tapi kalau Anda yakin dari sini nggak bisa, pasti nggak bisa. Mau pakai apapun produk, mau pakai apapun cara, pasti nggak bisa. Yang penting ini, bisa. Dan caranya nggak ribet. Yang kedua, setelah kita rubah pola pikir dan rawatan-rawatan ribet itu yang selama ini kita jalani, kita buang, masukin ke tong sampah, lihat kemari, ikutin caranya. Ganti purnya dengan black premium, warnanya coklat. Terdiri dari jangkrik sama ulat tongkong. Udah ada kalsium, multivitamin, madu, mineral. Mineralnya kita pakai dua, makro dan mikro. Asam amino, protein dari jangkrik dan ulat tongkong, 55%. Om, burung saya sukanya warna hijau. Kalau warna yang gelap-gelap kayak coklat gini, yang hitam-hitam atau black gini, dia nggak mau makan. Oh ada, namanya green premium, sama. Ya, komposisinya sama, proteinnya sama, 55%. Yang kita rubah warna, yang tadi mungkin burung Anda sukanya yang warna hijau, kita ganti ke warna hijau juga, green premium. Ya, jadi black premium atau green premium, untuk membantu burung itu rontok total. Untuk membantu juga apa? Manjangin bulunya cepat. Nggak perlu lagi dengan kerodong, sauna, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, kerodong. Sauna kering, sauna basah, nggak perlu. Ablak pun burung bisa rontok total. Mandikan, tetap dimandikan. Jemur, minim jemur, tipis-tipis jemurnya. Ya 5 menit, 10 menit angkat, 5 menit, 10 menit angkat. Ya terserah, mau seminggu sekali jemur, mau seminggu dua kali, tiga kali, bebas. Yang penting dalam durasi waktu yang tipis-tipis, 5-10 menit pada waktu mabung atau dorong ekor. Mandikan, terus mandikan, mandi malam boleh. Yang penting burungnya sehat walafiat. Embun boleh, embun pagi, embun subuh, embun malam boleh. Burung itu mabung ataupun burung itu lagi dorong ekor. Rubah pola pikirnya, rubah rawatannya. Itu poin utamanya. Dan rubah produknya yang Anda berikan kepada si burung. Jangan dijor dengan ulat tongkong, dengan jangkrik, dengan kroto, cacing tanah, belalang, laba-laba. Apalagi udang ya, ikan cere lah, ikan inilah, ikan itulah. Jangan. Jadi rawatannya kita minimkan. Karena percuma Anda mau jor pun burung itu nggak punya reaksi apapun. Maksudnya reaksi itu ya gak punya birahi, lagi ngedrop. Ya paling gacor, segacor-gacor dan gitu doang. Ya lagi ngedrop. Percuma Anda mau jor pun birahi gak bakal naik pada saat mabung. Ya, makanya kita perlukan namanya pur protein. Kita gantikan protein hewani yang biasa kita berikan tadi di jor-jor itu yang Anda ikutin pelajarannya. Ajarannya Anda ikutin, gak berhasil. Nah, rubah kemari. Protein hewani yang biasa kita berikan, kita turunkan porsinya dari harian biasa, biasanya 10-10 jangkriknya Anda biasa berikan. Pada saat mabung dokor-dokor diturunkan, mungkin 33 atau 55. Ya, kita gantikan protein hewan itu dengan namanya pure protein, yang namanya pure 705 black premium atau green premium warna hijau. Gitu ya. Tanpa ekstra kuning pun ada pertanyaan, Om, saya nggak pakai ekstra kuning, bisa nggak pada saat mabung dan dokor? Bisa. Yang penting purenya black premium atau green premium. Nggak pakai kerodong, ablak pul. Ya tadi sudah dibilang, embun, jemur, mandi, boleh. Mandi malam, boleh. Apalagi pertanyaannya, nggak perlu daun pandan, nggak perlu kulit jeruk, buang semua mitos-mitos itu, tetap bisa rontok. Dan biasanya metabolisme yang turun, jadi gampang masuk penyakit. Makanya berikan 705 fit di air minumnya atau dicocol di jangkrik, karena bentuknya serbuk bubuk kuning. Ingat, 705 fit bentuknya bubuk kuning, ditapur di air minum,
2 hari sekali buang airnya, habisnya habis ganti baru, bikin lagi baru, atau ditaburin ke jangkrik yang kita berikan kepada si burung. Oh, burung saya nggak makan jangkrik, misalnya lovebird, di mana? Ya ditabur aja di air minum atau ditabur di millet putih feed tersebut. Buah burung saya makannya pisang, buah ditaburi buah, taruh. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah untuk menunjang dia punya metabolismenya supaya nggak terlalu turun. Kita berikan H705 yang bubuk putih, satu bubuk putih seminggu sekali atau dua kali pada saat mabung atau dorong ekor, pagi sore, di jangkrik, di buah atau di biji-bijian. Ini buat segala jenis burung. Nah, kalau ini yang kesimon ini dia pakai H705 plus yang bentuknya cairan. Dia disuntikin ke jangkrik 3 ekor. Burungnya ekornya susah rontok. Pada saat mabung susah sekali rontok, dia memutuskan beli pur black premium diberikan pada burung. Burungnya makan pur. H705 plus disuntik ke jangkrik diberikan 3 ekor. Feednya ditaruh di air minum. Langsung jatuh ekor. Daun ekornya susah untuk rontok. Biasanya murai, ya. Daun ekor jagonya itu susah rontok. Bahkan ada yang kesel ditangkap dicabutin. Saking keselnya, udah beli produk mahal-mahal, pakai pur ini, pur itu, ya, yang ada spanduknya gede-gede di gantangan, vitamin ini, vitamin itu, pakai suhu master A, suhu master B, nggak rontok-rontok, kesel ditangkap cabutin. Karena dia nggak tahu di sini, ya, punya kosong-limanya. Jadi berikan hatinya kosong-lima, atau hatinya kosong-lima plus yang cairan, hatinya kosong-lima serbuk seminggu dua kali, pagi sore. Kalau yang plus cairan itu bisa disuntik ke jangkrik. Kalau disuntik ke jangkrik dia nggak mau makan, jangkriknya mungkin membaui vitamin tersebut ya. Di air minumnya aja. Ditetes, 2 tetes, 3 tetes. Terus selang 2 hari buang dan baru bikin lagi. Burung saya makannya, mungkin mana punya konin. Burung saya minumnya nektar atau madu. Atau ya bukan gitu lah ya, air gula. Boleh dong ditetesin ke nektar, gula, atau air madu, apa madunya. Boleh, untuk burung memakan nektar. Tetesin H705 plus, jadi membangkitkan metabolismenya supaya nggak terlalu rentan dan mempercepat proses perontokan bulu serta mempercepat proses untuk dia gacor kembali pada saat dokter dan fighternya, mentalnya, emosi, gerahnya cepat naik dengan H705 serbuk atau H705 plus yang cairan, jangan salah ya, sama fungsinya, beda bentuknya, H705 dan H705 plus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang sedang mengalami kendala. Burungnya susah rontok, sehabis rontok nggak gacor-gacor, habis rontok kok nabung lagi, nah ini, ikutin caranya. Mudah-mudahan membantu Kicau Mania dimanapun berada. Salam hormat, salam serem, 705 Net Official. Melawan mitos, mengungkap fakta. Apa itu? Perawatan burung zaman barbar, yang anti mitos dan anti jargoni kebanyakan teori.